Welcome back to my YouTube channel, dan kali ini kita bakal lanjutin Road to Giganotosaurus-nya. Dan kali ini aku bakal lanjutin, dan kemarin aku gak ngapa-ngapain soalnya aku males. Soalnya kemarin juga aku uploadnya malam, dan aku bakal uploadnya agak pagi-pagi ya. Nanti siang aku kalau bisa nge-recording lagi, aku recording lagi. Soalnya aku gak mau ngedit-ngedit. Dan ini parasaur ini masih sekarat karena kemarin, jadi palingan aku bakal ini udah kumudahin lagi ya, soalnya kemarin susah banget. Kemarin susah, jadi ini udah lumayan bagus, soalnya tuh lumayan lah. Jadi kayak lebih make sense, soalnya kemarin itu mustahil menurutku, kayak itu emang susah banget. Itu apaan, ada burung terbang. Dan kayaknya aku bakal mulai ekspansi, mungkin aku nggak tahu. Jadi kayak di sini udah mulai banyak loh, langsung naiknya banyak lumayan. Tapi musuhnya juga lebih susah. Soalnya yang lainnya aku jadiin 2, yang musuh aku jadiin 3, nambah 3 dikali 3 jarang. Jadi lebih susah. Tapi semoga aja kita bisa. Dan aku cari mau taming sesuatu. Mungkin aku bakal taming Carbonemis, atau aku mau taming yang lumayan gampang tamingnya, mungkin trike. Tapi karena aku males berhadapan sama trike, kayaknya aku bakal bikin foundation dulu untuk mortar dan pestle, dan kita bakal tamingnya pakai tranquilizer. Tereng arrow lah. Nah, tapi di sini terengnya itu kalau kalian search ini gak ada. Di sini aku udah download mod tereng yang banyak ini. Tuh. Ada yang black, ada yang red, pokoknya kayak gitu. Jadi kayaknya itu bakal lebih seru menurutku dan lebih gampang. Tapi kita nggak tahu bakal susah atau enggak. Kita bakal bikin mortar dan pestle dulu. Pas mortar dan pestle. Dan aku mau pakai armor. Armor mau pakai hide. Dan kita perlu refining forge. Kita perlu bikin forge untuk nge-smelting iron, dan kita perlu buat bikin smithy. Jadi drugsnya ini udah ketemu, jadi kita taruh ini sama spoiled meat dan jadi. Nah, masalahnya kita kekurangan spoiled meat, dan kita kekurangan narco berry itu kita kurang. Jadi kita mau taming parasaur ada di situ, tapi kita nggak ada spoiled meat, jadi kita harus bikin spoiled meat yang bisa di meat spoiler namanya. Ini dia. Tapi bikinnya itu harus pakai cementing paste 15, kristal 10, metal 30, oil 10 30. Sabar dulu, aku mau ngecek ini udah recording atau belum. Oh, udah recording ternyata. Jadi kita bisa aslinya bisa mau bikin cementing paste, tapi nanti aja dulu. Kita pertama harus taming ini trike dulu. Masalahnya trike-nya ada 2, jadi aku harus ada yang nebelin biar aku nggak mati. Ini apaan? Dingleberry.
perasaan gak ada Bingleberry deh. Udah lah, gak apa, gak peduli apa. Ini drugsnya, ini kita kekurangan spoiled meat buat bikin tranquilizer biar bikin dino tidur. Kita kekurangan spoiled meat. Tapi kayaknya di Palasaur atau di Ichi ada. Gak tahu. Oh, tapi di sini ada narco berry, lumayan bisa ngambil narco berry. Bisa ambil. Cuman kalau farming narco berry di trike atau ke parasol itu lu udah gampang ngetemnya, kita dapatnya banyak. Tapi masalahnya kita nggak bakal dapat spoiled pit karena mereka nggak makan daging. Kita dapat 82 langsung. Kita bakal taro meat aja di sini biar nanti bakal cepet spoilnya. Ini isinya belum ku ini belum ku upgrade banyak, tapi emang ini emang lumayan berguna buat lawan-lawan musuh di air. Jadi aku bakal kalau bisa pertahanin dia biar gak sampai mati aja. Oh, dapat 4. Kita bakal campfire. Kita perlu touch buat bikin campfire. Campfire yang S plus karena itu lebih enak menurutku, walaupun kalau Minecraft yang biasa sih nggak apa-apa, tapi ada entah kenapa lebih enak lah. Laku perlu repair. Kita bakal taruh wood. Woodnya kurang ini sama meat. Meatnya sama ini. Kita bakal ngambil lebih banyak wood. Ini btw aku juga pakai mod ultra stack, jadi ini gak bak jadi ini bisa sampai 2000, bisa sampai 10.000 gitu. Soalnya aku males aja buat bisa-bisain barang. Kita perlu makanan. Sama targetku hari ini yaitu taming dino-dino yang terbang-terbang kayak Argentavis. Nah, Argentavis itu bagus banget kalau kalian tahu ya. Itu bagus banget, tapi masalahnya dia itu ada di pegunungan. Jadi aku cuma bisa nge-taming Pteranodon. Dan masalahnya tranquilizer-nya aku 3-in, jadi itu makin lama. Jadi aku bakal bikin narko dulu, narko. Terus kita bakal ngambil water jar, magnifying glass, spikes, crossbow, sama trank arrow, parachute. Sama sisanya high. Sekarang apakah kita bisa bikin hide glove dulu? Hide glove kita berhasil bikin hari ini. Nah, masalahnya magnifying glass ini harus ada obsidian, metal sama kristal. Tapi ini cuma perlu kristal, jadi kita bakal pakai awesome spyglass aja. Lebih enak kalau pakai awesome spyglass. Kita bakal cari Pteranodon untuk di taming. Oh ya, kita bikin track arrow-nya dulu, tranquilizer arrow.
Di sini belum ada yang spoiler kan, 7 menit, 5 menitan buat spoiler. Kita belum ada yang spoiler menit. Jadi kalau bisa kita taruh di sini aja. Dan aku udah pakai bola yang kemarin buat training, buat nambahin torpor. Itu bagus banget buat nambahin torpor. Di situ ada Spinosaurus 2, kalau nggak salah itu ada satu di situ sama satu di sana. Kalau nggak salah ya, tuh ada satu, enggak itu try. Oh ya itu dia, ada satu lagi di sana. Ini trilobite. Lumayan ini. Ini lumayan, dapetin banyak banget benda yang berguna tuh, dapet oil, chitin, siri kapel, sama kalau dapetin tapi kalau metal pick bisa dapet black pearl, itu bagus banget. Di situ ada Spino, tapi di situ ada dua Pteranodon, tapi di sini nggak ada Pteranodon. Dan di bawah sini ada banyak salmon yang memakan orang. Jadi kita nggak bisa ke situ, soalnya juga dijaga Spino sama hewan-hewan air nggak jelas. Jadi kita bakal cari di mainland. Ini ada Listerosaurus. Kita bakal cari atau kita bakal temos chop dengan aduh season pass. Kalian boleh beliin nggak season pass yang baru kan buat saya. Wah, ada Dilo nih di pintu jalan. Udah hatamu Dilo. Jangan dong. Kita bunuh aja langsung. Nah, lumayan dapetnya. Mostapnya tadi mana mostapnya? Kita bakal temen mostapnya. Soalnya kita bisa duduk di atasnya, lumayan. Kita bisa dapat. Aduh, lag. Giant bee honey itu dapat dari mana? Aku taunya honey itu bisa dapat di aduh, ada salmon-salmon guys. Ada di sana. Di tebing-tebing sana kadang-kadang nge-spawn ada 2 atau 3, tapi aku nggak lihat soalnya nggak ada kristal. Aduh, ada piranha. Kayaknya aku bakal berkelana dulu buat cari Pteranodon, soalnya di sini aku nggak lihat. Padahal di sana, dan kalau di sana aku bakal langsung dimakan sama itu, ada Spinosaurus, bahaya banget. Kita bisa sih teming satu lagi parasaur atau ada paci. Ini ada paci. Kalau paci itu di mana ya? Paci, oh paci bisa, paci bisa. Kita bakal teming paci guys, lumayan tahan badan. Oke, kamu harus kamu tidur ya. Dia gak mempan. Itu siapa? Oh gak ada, aku kira ada yang ngikutin aku. Oke, kita bakal
taruh berry karena makanan dia berry. Oke, ke Temi, kamu ikut saya. Oh ya, lupa ilmu bola. Kita berhasil taming paci dan kita bakal bikin sedalnya buat paci kita yang baru kita taming, dan itu mungkin bisa ngenahan badan buat kita ngelawan dino-dino yang lumayan besar kayak Karno atau apapun lah itu, tapi yang nggak tahu soalnya nggak pernah pakai paci sedel. Pacirin, apa bedanya pacirinosaurus sama paci? Aku tahu pacirinosaurus itu beda, tapi aku nggak tahu gedenya yang mana, tapi kayaknya paci itu lebih kecil deh. Oke, kita perlu hide para saur. Kita bakal ngebunuh-bunuh dodo di sekitar sini. Nah, kemarin cuma 21 dan kita dapatnya dikit banget, jadi aku upgrade jadi 2 kali lipat buat damage-nya, tapi ini tetap kurang, jadinya aku bakal kalau bisa nambahin 200, soalnya itu nggak bakal muat buat lawan Spino, Karno, dan lain-lain. Ada satu lagi dodo, aku bakal coba makan, habis itu kita balik lagi ke apa sih namanya, paci kita. Apa sih, berisik banget. Wak. Ini ada track nyangkut, apakah kita bisa membunuh? Nah, kita berhasil bisa ngebunuh Triceratops. Akhirnya dari berpuluh-puluh tahun kita bisa tembak. Bisa ngebunuh Trike, soalnya kemarin kita dibunuh oleh Trike yang sangat ganas. Tiga level buat apa ya? Stamina dulu lah. Terus kita bikin paci. Terus kita bakal search apa yang kita bakal pakai. Ini pasti high gini bagus. Large storage box. Refining force sama metal sama smithy S+S+. Kita perlu apa lagi ya? Masalahnya di sini aku nggak pernah cari Deinonychus itu. Antara pedang, kayaknya pedang aku nggak bakal pakai. Grappling bow kita perlu 32. Okay, stone. Kita yang fur itu nanti aja, soalnya kita nggak terlalu perlu sekarang. Ibin tuh Raptor. Oke dah. Terus kita itu mana paci? Paci sudah di create. Mana kamu paci? Set. Oh, dia tebal, dia bisa nahan itu. Kita tes damage. Oh, sabar. Di sini ada petaran nonton yang wow.
itu enggak, itu bolanya enggak ke masuk. Aduh, rusak terus. Tuh kan, lepas. Alah, itu dulu lumayan bagus itu. Ya, lepas. Emang benar kita perlu narko-narkoan buat timing. Jadi kita bakal bikin arrow berapa ya? 10 aja deh. Terus kita bakal bikin bow yang sangat bagus, yang sangat bagus. Kalau bisa di bola itu Pteranodon. Itu kita pasti digigit piranha jadi oke dah udah unconscious. Kita bakal taruh mid. Hey, ketemu. Widih, kita berhasil ngetempar Pteranodon. Dan kita perlu saddle Ptera. Ptera. Oke, kita belum bikin Ptera. Level 38. Wood. Enggak jelas banget itu. Level 38, serius. Udah kalau kayak gitu, kamu ikut saya. Ada manta di sini, tapi kita kalau mau temennya harus ada Edgar Gil, tapi cara. Ya ampun itu, woi. Ini. Nah. BTW kalau kalian mau namain ini ada dinosaurus banyak, kalian itu aja, kalian namain aja. Soalnya aku gak bakal namain banyak juga, banyak hal. Sabar, aku mau coba buat liatin apa yang ada di angkasa luar. Maksudnya laut dalam, guys. Ini lautnya langsung jatuh ke bawah karena kayak ada di film-film. Ada Megalodon. Oke, kita berhasil mendapatkan Megalodon Tut. Wah, tapi kalau lama-lama dikeroyok pasti mati sih. Aduh. Beneran dong dikeroyok, beneran dikeroyok dong. Cok. Beneran dikeroyok banyak Megalodon. Oke dah. Aku mau ngambil oilnya aslinya tapi ya Allah, ini ganggu banget. Kita bakal search apa ya?
apa ya, metal sih, Hatchery bagus, Sword nggak usah lah ya, kita simple pistol, simple pistol, serius bikin pistol nggak, males, cannonball nggak, males bikin pistol pistol gitu, damage nya nggak ada, damage nya nol. Kita mau bikin Pteranodon Saddle. Oh, chitin. Kita bisa pakai chitin. Jadi kalau kita search chitin. Oh ya, kalau chitin itu kita harus di itu ya. Di smithy. Fiberstone. Kita perlu fiber. Ini tiba-tiba isi kita mat. Ini megalodonnya dendam banget nih. Males. Dendam megalodon. Mamam tuh megalodon, megalodon jahat. Kita habis utangnya, coy, masih banyak lagi. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Koilnya tapi dikit, kalau mau farming di sini kita harus pakai metal sih. Oh no, suffocate. Hampir mati. Aku lupa tentang oksigen, kayaknya kita bakal upgrade oksigen. Aku lupa tentang itu. Kita kalau dinosaurus gitu ya. Jangan dulu, kita bakal coba ini apaan, gili, kita gak perlu gili. Pteranodon, mana Pteranodon? Pteranodon Saddle akhirnya. Metal shield kita nggak perlu dulu, crop provinsi sehingga araneo tidak penting, ini semuanya ada greenhouse, greenhouse ceiling aja kita bakal pakai, soalnya kita nggak bakal bikin yang lain, kalau nanti kita kan kita ada banyak loh, mungkin kita bakal pakai ini ya. Kita bakal mundurin ini, soalnya si Ichi ini emang suka banget sakit. Di sini banyak banget bangkai megalodon gara-gara mereka menagih utang, gara-gara saudara-saudara mereka dibunuh semua. Mungkin mereka bakal balas dendam lagi, nggak tahu, nggak bakal tahu, soalnya aku nggak bakal ngikutin. Nanti kalau Ichi mati, bodo amat saya.
Soalnya dari tadi dia nyusahin doang dan aku hampir mati gara-gara kehabisan oksigen. Refining pot berhasil kita bikin. Kita bakal cari metal kalau bisa sebanyak-banyaknya. Itu cuma bisa nge-craft 2 metal ingot doang, soalnya 1 metal ingot itu perlu 2 metal dan itu menurutku pemborosan, jadi aku bakal pakai. Kita juga harus bikin sandal buat Pteranodon dan habis itu kita bakal udahan, nanti aku bakal upload video lain lagi soalnya ini udah kepanjangan gitu. Aduh, Pteranodonnya bilang ini gimana ini. Oh itu dia Pteranodon lagi di situ, nggak tahu mungkin aja. Ini kenapa sih pada gelut-gelut tadi di video yang kemarin yang beberapa jam yang lalu aku udah upload itu apa sih namanya itu isinya itu gelut terus sama Megalodon, berantem aja terus. Nanti kita bakal bikin smith sih. Kita kurang wood. Nice. Kalau kita bisa bikin crossbow kita harus, karena itu sangat penting sekali buat taming cross buat pakai crossbow. Kita perlu hide. Kita taruh hide di sini. Ini perlu 8, ini perlu 1. Aneh banget mata lingkupnya. Ini udah ke heal belum? Oke, udah lumayan ke heal. Naik terus darahnya lumayan dan kita bakal mempersiapkan dia buat melawan Pteranodon maksudnya skin bonus. Kita perlu hide nya dari parasaur ini. Lumayan hype-nya. Kita bakal bikin Pteranodon saddle guys. Kita perlu fiber. Dan kita berhasil membuat Pteranodon saddle dan kali ini kita bakal apa sih namanya itu, kita bakal pergi buat mencari kristal dan ya begitulah. Mana Ptera, biasanya Pteranodon itu kita perlu ini dulu. Wake-nya dulu, soalnya ini wake-nya lumayan jelek. Jelek banget stamina-nya, langsung turun. Kita bisa lawan Bronto enggak ya? Oh, kita bisa lawan Bronto. Lumayan, tapi kita perlu lebih banyak stamina, kita perlu damage sama kecepatan. Kita bakal tes dulu tes damage. Lumayan bagus, damage-nya kurang tapi
kita bakal cari apa yang bagus buat kita, bakal research. Kompos bin itu pak, itu penting banget buat bikin kompos bin sama track saddle. Kok kita udah dapetin elektrikal elektrikal ini. Karno, Karno, oke, Megalodon, ya, tentu saja kita bakal pakai Megalodon. Grappling hook kita udah ada, jadi kita nggak perlu dong Steus. Kita perlu prank-prank kayak gini soalnya soalnya lumayan tuh. Kok crossbownya itu 7875 torpor, dan masalahnya kita dapetin prank arrow aja udah susah. Tapi nggak apa-apa lah, kita bakal coba. Sebelum itu kita sebelum Estus kita sadar dulu apa yang kita perlu. Yomiya pasti perlu, Carbodemis nggak terlalu. Ekos enggak, Pulmono buat apa Pulmono? Iguanod dan malingan. Angki. Tidak ada yang bagus lagi. Coba kita bakal search S plus. Standing torch kita perlu cooking pot. Bolehlah cooking pot lah, walaupun aku jarang banget pakai cooking pot. Spike wall tentu saja kita bakal pakai spike wall. Mana spike wall tadi? Spike wall. Nah. Apa ya? Metal spike wall nggak bisa dulu, kita pakai yang kayu-kayu biasa aja. Metal storage enggak sih, kita nggak perlu. Kita palingan cari industrial grill, baba grill, baba grill. Apakah kita bisa ngelain Spino? Kita bakal coba ngelain Spino. Masalahnya Spino deket-deket air terus, susah, kita susah kita berhasil mendapatkan Spinos, berhasil mengalahkan Spinosaurus. Apakah kita bisa mengetem ya? Kita tidak tahu bisa ditem atau tidak, itu masalahnya kita belum coba ya. Spino lagi, tapi aku nggak bakal nyerang.
sepengetahuanku kalau kristal itu ada di tengah-tengah mulut gunung berapi, di atas itu ada kristal banyak banget, jadi aku bakal ke sana dan mau ngambil kristal yang ada kalau ada ya. Kita bakal cek dulu di sini adakah kristal atau tidak. Oh, ada argentavis, boleh, itu boleh. Boleh diperbutkan karena itu lumayan bagus banget gitu. Oh, ada kristal di sini, tapi masalahnya ada argentavis. Ini kristalnya kita perlu banget. Bentar lagi pit kita bakal hancur kayaknya setelah ini pukul. Nah, untunglah aku siapin tadi. Kalau kalian mungkin pikir itu kenapa ada pause, itu gara-gara aku bakal siap-siapin. Kita bisa bikin awesome spyglass. Gak bisa, akhirnya kita berhasil bikin awesome spyglass. Ini pencapaian terbesar dari episode 3. Mungkin di episode nanti mungkin bakal lebih berguna lagi, tapi ini emang udah bagus banget. Kita nggak bisa 24 ditambah nggak bisa. Oke dah, kita bakal balik. Kita langsung nyari obsidian aja gitu guys, cobalah ya cari obsidian, tapi masalahnya di situ bakal panas banget, tapi malah kita malah dapetin yang freeze, yang dingin. Nambah fortitude, dan sekarang dari dingin yang dingin banget sampai dingin biasa aja. Oh, itu mungkin gara-gara kita mulai deket ke vulkanonya kali. Atasnya kalau nggak salah ada sulfur, apakah benar ada sulfur di atas di sini? Soalnya kemarin aku pakai mod-mod gak jelas ada. Oh, ini ada obsidian, tapi apakah ada sulfur? Karena sulfur itu lumayan penting. Tidak ada sulfur. Di sini kristal sama obsidiannya banyak banget, ini penting banget. Oh iya, kenapa aku nggak pakai metal pick yang tadi ya? Ya ampun, aku lupa. Sama obsidian. Sama kalau udah obsidian gitu aja udah. Sama metal, metal penting banget. Aduh, kukira bakal jatuh. Metalnya bakal dapet banyak banget, metal dari sini ini bagus banget buat farming di sini. Jadi kalau bisa kalian taruh teleporter di sini, kalau kalian pakai mod awesome teleporter, taruh teleporter di sini kalau bisa. Soalnya di sini resource-nya banyak banget, ada obsidian, ada metal, ada kristal. Jadi kalau kalian taruh ankylo, buh, itu enak banget. Dan ini keberatan.
kita bakal balik lagi ke rumah. Untuk mengakhiri episode 2 ini, guys. Oke, ini udah lumayan mau sampai ini. Tuh, kita bisa lihat, tapi energi kita habis. Stamina habis, stamina. Stamina si Pteranodon habis, bukan kita yang habis. Aduh, lagi ini si Pteranodon ini. Mungkin aku bakal udahin di episode di akhirnya aja. Jadi ada nanti aku edit lagi. Oke, guys, ini adalah akhir dari episode 2 Road to Giganotosaurus. Ini sangat penting sekali kalau kita bakal dapat Giganotosaurus di end sebelum ASA, yaitu Ark Survival Ascended. Oke, guys. Oke, guys. Goodbye.